Tidak mau meneruskan pertarungan ini. Lo memang hebat, Jagatingkir. Gue puas bertarung sama lo. Kau juga. Sekarang semua terserah sama lo. Aku ada penawaran untukmu. Bagaimana kalau kau mengajar di perguruan Macan Putih? Gue? Ya si lo. Iya. Si gue juga setuju, Bet. ACC. Saya rasa Saripe juga gak masalah kan? Ya kan? Ya? Ya? Dadung, di mana juragan Mugeni? Waduh, bet, tadi kan di sana bet, sekarang nggak ada bet. Soal Mugeni, biar gue yang urusin. Ah, bagus, wah, enak tenang, aman. Bet, sekalian aja bet, Jampang ini dicalonkan untuk jadi ketua keamanan di kampung ini bet, iya kan bet, ya? Kampung ini udah lama nggak punya pemimpin yang bisa bikin tentrem. Moga-moga aja, Jampang bisa kita ambil tenaganya, jadi nggak ada alasan buat warga untuk menolak Jampang jadi pemimpin keamanan kampung ini, iya kan? Terima kasih atas kepercayaannya. Juga semua teman-teman gue yang udah ngedukung gue jadi kepala keamanan kampung ini sekarang. Tapi ingat, semua berkat Jagatingkir. Udah seharusnya kita ngucapin terima kasih sama dia. Betul. Semestinya saya yang berterima kasih. Karena sudah diterima dengan baik di kampung ini. Soal si Jampang, sudah seharusnya dia dijadikan orang yang bisa diharapkan lebih dari itu. Perguruan Macan Putih ini butuh tenaganya. Ya lai pe, kenapa pe, bengong? Lah, kenapa Saripe? Yalah ipe, Cilu ini gimana pe? Sering sekali bikin sakit hati sama si gue ini, gimana bet? Saripe, kenapa kau? Ngapain lo masih di sini? Oh, dia pergi sono. Lo mau pergi kan? Ya sudah, menangislah dulu sepuasnya. Kalau sudah selesai, baru kita bicarakan. Dasar laki-laki lo, nggak tahu perasaan perempuan. Ya udah, kalau mau pergi, pergi sono. Jangan balik lagi lo. Pergi sono, jangan balik lagi. Bodoh, sebel. Musro. Siapa yang sebel, Sro? Siapa? Orang lain, udah tahu si gua. Memangnya kenapa? Si lu itu sebel sama siapa? Ngomong sama gua. Saripe, kelakuannya aneh. Si lu nggak tahu toh kenapa Saripe kelakuannya kayak begitu? Karena Saripe menghendaki si gua dan Karebet tetap tinggal di sini. Terutama si gua ini. Kikuk. Pakai kikuk si gua. Harus minta izin dulu. Gak sembarangan pakai. Iya, gitu aja marah. Sini deh, Bang. Apa? Abang harus punya ini. Apa?
Sini dulu. Yalah, di sini aja pakai pindah-pindah segala. Kenapa? Ada apa? Tahu diri, Bang. Wah, cetah. Waduh, yalah, busuk. Pakai teriak-teriak segala. Memangnya telinga si gue ini budak apa? Hah? Bolot apa? Eh, gini-gini juga masih sehat. Eh, Musro, lu lihat makanya. Lihat dengan mata kepala lu sendiri. Coba, wajah si gue ini manis kan? Imut-imut kan? Terus lihat, badan si gue cukup kan? Cukup kan? Cukup, cuma cukup gendut. Yalah, ya yang begini ini bukannya gembrot tau. Yang begini namanya bohai. Iya, cukup. Bang, mendingan kita sekarang ngintip aja yuk. Apa? Ngintip? Iya. Yalah, kamu ini anak kecil kok ngajak ngintip sama orang tua? Kalau si gue ini bintitan gimana tanggung jawab? Tanggung jawab paling cuma segede telur. Telur apa? Telur bebek. Kalau segede telur bebek bukan bintitan, tapi bisulan tau. Tapi, boleh juga tuh. Ide sih lu. Biar kecil otaknya encer ya. Kita intip. Saripe lagi ngapain tuh sama karebet? Pasti lagi kikuk. Sudah, ikut sana yuk. Yaudah yuk. Ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan. Risik. Waduh. Sedang apa kalian? Anu Bet, ini Musro Bet. Apa Musro? Siapa yang ngajak ngintip kan? Bet, tunggu Bet. Kamu turun, ayo turun. Lebih baik kamu digendong Sarip aja, ayo turun. Emang gua anaknya? Emangnya lu mau kemana? Nempel aja terus kayak perangko, ha? Mau ke Bang Jampang, mau belajar silat di sana. Tapi turun. Kamu dengar ya, kalau orang tua lagi urusan, kamu jangan kecampur tahu. Kamu diam di sini ya. Nih, Paman Dadung mau ada urusan dulu ya. Diam di sini. Bet, tunggu Bet. Gua ajar lo. Bet. Kamu itu memang enggak tahu atau enggak ngerti, Bet? Soal apa, Dadung? Yalah, soal apa? Aduh, Bet. Soal kikuk-kikuk Saripah, Bet. Memangnya kenapa dengan Saripah? Malu, malah nanya. Memangnya kenapa dengan Saripah? Aduh, Bet. Kamu tahu nggak, Bet? Sebetulnya, Saripah itu naruh hati sama kamu. Nah, naruhnya di mana? Aku nggak tahu. Di gondol kucing. Kamu tahu nggak? Saripah tadi nangis. Saat kamu bilang kamu mau pergi dari sini. Dadung, dari awalnya kan dia sudah tahu kalau kita itu di sini untuk sementara saja. Iya Bet, tapi ada pepatah orang tua mengatakan witing tresno jalaran coko kulino. Manusiawi toh, hah? Normal toh kalau dia jatuh cintrong nong jenong. Iya, tapi dia tidak pernah menunjukkan perasaan seperti itu. Yalah, dia itu wanita, Bet. Wanita itu pandai menyembunyikan perasaannya. Beda dengan kita laki-laki. Gerasak, rusuk, seradak, seruduk. Iya, tapi kita harus melanjutkan perjalanan, kan? Kikuk-kikuk, Bet. Iya, Bet. Bener, tapi kamu harus selesaikan dulu masalah dengan Saripe. Caranya bagaimana? Yalah, caranya bagaimana? Malah tanya sama si gue, Bet. Si lu kan lebih pinter, Bet. Ya wis lah, terserah si lu. Mau gimana? Gini kek. Terserah, aku gak ngerti. Bet. Emangnya jaga tikir ame Saripe pacaran? Mane gue tahu, Bang. Gue kagak tahu soal cinta-cintaan. Mendingan abang ngajarin gue ilmu aja deh. Itu sih gampang. Ngomong-ngomong, lo kan anaknya Dadung Awuk. Amit-amit. Punya babe, dari pagi makan tidur. Makan tidur. Itu aja diulang-ulang kayak ayam. Kasian banget mah gue. Bang, mendingan sekarang ajarin ayah ilmu aja deh, Bang. Sekarang lo peragain jurus yang lo bisa. Hah? Jurus? Apaan, Bang? Ayah kan belum pernah belajar apa-apaan. Ya udah, Tong.
Kalau gitu, yang lu bisa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tolong, di mana Saripeh? Bapak ini siapa? Saya Topa, bekas murid perguruan Macan Putih di sini. Gue mau minta pertolongan sama dia, Bang. Emangnya Saripeh bisa nolong orang? Orang pendekar cengeng. Tenang, Pak. Kalau bicara yang jelas, ada apa? Gue harus bertemu Saripeh sekarang juga, Bang. Bang Jampang ini nih, kepala keamanan di kampung kita sekarang. Syukur dah kalau begitu. Silakan, Nyai. Makanan enak apa yang kau sediakan? Nyai mau makan apa? Gue yang tanya, jangan balik tanya. Ayah kan siapkan semuanya. Tunggu dulu. Huh? Lu tahu di mana perguruan Macan Putih? Perguruan Macan Putih? Nyai mau cari siapa? Jawab aja. Ayah bisa antar kalau mau. Kagak usah. Sebutkan aja di mana letaknya. Ada urusan apa? Nyai mencari perguruan Macan Putih. Emangnya siapa lo? Gue Jampang. Kepala keamanan kampung ini sekarang. Kebetulan, gue datang dari Kemayoran. Gue datang kemari mencari pembunuh anak gue. Dan katanya dia itu murid Macan Putih. Kalau begitu, gue akan urus lebih dulu. Mendingan dia makan dulu. Tunggu dulu. Kita semua ikut aja. Kagak perlu. Gue akan balik secepatnya kemari. Emangnya siapa yang percaya sama lu? Siapa tahu lu malah teman si Topa yang sudah ngebunuh anak gue itu. Maaf, Yenyi. Di kampung ini yang berwenang gue. Gue kepala keamanan kampung. Jadi lo mesti ikutin semua peraturan di sini. Heh, yang sopan kalau bicara sama nyak gue. Bacot lo yang sopan. Ini kampung orang, hati-hati lo. Lo mau nantang gue? Garong, diam. Nyak, biar gue hantam orang ini, nyak. Ayo keluar. Lu lupa di penasaran sama gue. Gue tunggu lu semua di perguruan Macan Putih. Mendingnya jujur aja deh, Bang Topa. Apa sih yang udah Bang Topa lakuin sampai dikejar-kejar kayak gitu? Sebenarnya, urusannya sudah selesai. Tapi anak itu ngejar-ngejar gue terus. Ya gue ladenin. Lima saudaranya kagak terima. Bahkan Nyai Omas yang terkenal bengis kemarin itu udah mau ngebunuh gue, Peh. Jadi, gue kabur. Bohong lu, Bang! Muso! Mulut-mulut rombengan sih! Gue kagak percaya apa katanya Bang Topa! Dadung, jaket tinggi mana sih? Yalah, tahu. Maafin gue, Peh. Gue jadi ngerepotin lu. Abis, gue mau kemana lagi? Bukan begitu kan ceritanya? Memang bukan begitu kan, Topa? Topa. Gue udah ketemu aminnya Omas. Dan lima anaknya. Mereka semua udah cerita semuanya. Tuh kan apa gue bilang? Dan lu kan yang ngebunuh anaknya Nyi Omas. Ngebunuh? Waduh. Wah. Ini urusannya bukan urusan sepele. Bener. Si abang ini sudah membunuh. Memang iya. Gue gak suka. Lu udah gak jujur dari pertama sama gue. Maafin gue, Peh. Abis gue takut. Sekarang terserah lu deh urusannya bagaimana tuh. Gue serahin sama Bang Jampang. Toba. Sekarang lu kudu cepet nemuin Nyi Omas. Kagak mau. Nyi Omas itu orangnya galak, Bang. Mati kipe. Urusannya jadi runyam begini. Walah, bet. Iya, mendingan kita minta sarannya Bang Jaka aja. Berhenti. Hei, lu tahu di mana perguruan Macan Putih? Apa Kisanak mau bertemu dengan Saripeh? Iya. Yeah. Tunjukkan di mana letaknya. Kisanak nanti terus saja. Di sana akan bertemu dengan rumah besar. Itu tempatnya. Hei, lu kayaknya bukan orang sini. Kalau saya bukan orang sini,
Masa tahu tempat perguruan Macan Putih? Jalan! Bang! Bang! Bang Jaka! Bang! Bang, ayo pulang, Bang! Di rumah lagi gawat, Bang! Ayo pulang, Bang! Ada apa, Musruh? Ayo pulang, Bang! Di rumah lagi gawat, Bang! Memangnya ada apa? Di rumah tuh lagi gawat, Bang! Ayo pulang, Bang! Kan ada si Jampang. Iya, di rumah emang ada Bang Jampang, tapi ayo cuma percaya sama Abang. Ayo, Bang! Nyomas, gue baru mau ke warung. Tapi rupanya lu udah gak sabar. Terus terang, gue kagak percaya sama lu. Mana pimpinan Macan Putih? Gue! Lu! Kenapa lu gak percaya? Siapa nama lu? Saripeh! Saripeh, gue kesini mau cari si Topa. Dia udah ngebunuh anak gue. Jadi, dia harus gue bunuh juga. Eh, kejam banget sih si lu. Memangnya siapa lu gendut? Yalah. Eh, biar gendut juga manis tahu. Eh, si lu siapa? Hah? Siapa? Hei, bangsat. Yang sopan kalau bicara. Eh, yang bangsat tuh lu. Ngomong dari tadi nggak pakai aturan. Cukupnya, Omas. Sebaiknya masalah ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Kagak bisa. Utang nyawa dibayar nyawa. Lu kagak tahu betapa berartinya anak gue yang dibunuh si Topa itu. Tapi Nyai kan masih punya 5 anak lainnya. Gue kesini bukan mau denger khotbah lu. Gue mau berurusan dengan Saripeh. Saripeh, gue yakin si Topa datang kemari minta perlindungan sama lo. Jadi gue mau, lo serahin itu orang. Topa emang bekas murid babe gue. Tapi sekarang perguruan Macan Putih udah ditutup. Jadi semua yang dikerjain sama bekas murid gue di Macan Putih, urusan dia pada masing-masing. Jadi lo masih mau ngebela? Gue cuma ngebilangin aturan di sini doang. Jadi lo mau serahin apa kagak, Saripeh? Gue cuma butuh, iya apa kagak? Yalah, tunggu-tunggu dulu. Sabar, kek. Diam. Ekodok. Bunuh semua. Berhenti. Maaf kalau mengganggu. Tapi ada apa ini sebenarnya? Memangnya siapa lo? Dia guru besar di perguruan Macan Putih nih. Yalah, mimpi apa, Beb? Kamu dikatain guru besar Macan Putih, Macan Ompong kali. Yeay, Bang Jaka guru besar di sini. Kalau begitu, gue mau bicara di dalam. Nah, saudara-saudari sekalian, menurut pendapat si gua, hal ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Des merupakan masalah yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Des, apa kamu? Enggak. Dalam hal ini ada kepala keamanan Bang Jampang, bukan begitu, Beb? Kagak terima. Kodok. Gue punya aturan sendiri. Utang nyawa bayar nyawa. Itu dia orangnya. Kita serang dia. Saya dia. Baik, Bang. Ayo. Ayo. Ya, kemudian ya, ketemunya. Orangnya udah ketemu. Orang macam apa kalian? Masih melindungi pembunuh? Gue gak tahu lagi deh mesti ngapain. Pokoknya tenang aja deh. Selama masih ada guru Macan Putih, semuanya pasti beres. Yalah, beres mukamu apa? Beres, beres. Tiku, tiku. Kita apain dianya? Kita seret dia di belakang kereta. Kita bunuh dia di tempat. Dia yang telah bunuh saudara kalian.
Tunggu. Nyai tidak bisa membawa dia begitu saja. Kalau lu kagak suka, itu urusan. Ikat dia dengan kencang. Baik, Nyai. Dan larikan kereta ini dengan kencang. Nyai tidak bisa melakukan perbuatan ini. Anak kesayangan gue mati. Apa lu kagak pernah tahu perasaan gue? Lalu apa dengan cara menyiksa Bang Topa? Anak Nyai bisa hidup kembali. Gue mesti melampiaskan dendam. Dendam? Nyai hebat sekali. Nyai mengajarkan anak Nyai untuk menjadi seorang pendendam. Hei, bangsat! Minggir lu! Kalau kagak, gue bunuh lu! Saya tidak bicara dengan Kisang. Serang dia! Maju! Serang ya! Siapa dulu? Jangan mikir! Gue gak dulu!
Ikuk. Yalah. Ipe. Sedang ngapain lu? Pakai termunung di sini. Ngarepin bintang jatuh. Daripada bintang jatuh, bulan yang duluan jatuh. Kikuk. Lah, malah nangis. Yalah, kenapa Ipe? Ngomong sama si gue. Ayo ngomong. Dari bokap gue meninggal, rasanya gue gak punya pegangan dong. Yalah, gampang kalau begitu. Pegang aja punya si gue. Kikuk. Sembarangan lu. Yalah, maksud gue ini condrek. Kikuk. Tapi semenjak lu dan Jaka Tingkir datang kemari, semuanya berubah dong. Gue sih gak nyeselin kedatangan lo sama Jaka Tingkir kemari. Wah, yang gue seselin, kenapa sih tiap orang yang gue sayangin selalu ninggalin gue? Sumpah lo. Jadi ternyata diam-diam si lu kikuk sama si gue. Ide, ngapain sama lo? Gue tuh suka sama tahu. Si lu itu kikuk sama karebet. Iya, aku juga tahu. Karena karebet juga bilang tadi sama si gue. Dadung, manis. Terus dia ngomong apa lagi? Dia ngomong kalau si lu itu memang cantik. Kenapa jadi lu yang nangis? Pengen tahu, karena cintaku bertepuk sebelah tangan. Itu sih masa lalu. Gue dasar lu aja yang apes. Dah, malam. Berhasil juga sih gua. Padahal karet, boten kikuk. Si dia, aku berhasil kikukin si Saripe. Kikuk. Saripe, silakan masuk. Gue gak mau lo pergi. Siapa yang bilang mau pergi? Dadung bilang lo berdua mau pergi diam-diam ntar malam. Tidak mungkin aku melakukannya, Saripeh. Kalaupun aku ingin pergi, pasti aku akan pamit baik-baik. Ah, tapi emang benar kan lo mau pergi? Harus, Saripeh. Aku harus pergi. Masih banyak yang harus aku lakukan. Gue pengen lo di sini selamanya. Keinginanku pun begitu. Tapi itu semua tidak mungkin. Karena aku harus kembali ke Tanah Jawa. Lo kejam. Kan sudah ada Bang Jampang. Dia bisa kau andalkan. Tapi gue pengennya lo yang di sini. Sudahlah. Ini sudah malam. Sebaiknya kau cepat tidur. Gue mau tidur di sini. Ya sudah. Tidurlah. Tapi lu juga di sini kan? Iya. Aku akan menunggumu. Lu ngapain lu lari-lari? Lari-lari. Kagak enak tahu Musro, kagak enak Musro. Kita kagak tinggal enak. Yang serunya kan? Hah? Tinggal yang serunya. Lagian kamu tahu kan? Jaka Tingkir itu bukan suami istri. Dengan Saripe, gak mungkin dia tidurin. Kalau gue sih, mau anget. Mau anget-anget apa? Pantat lu anget. Kalau ngomong dipikir dulu. Anget-anget. Jadi? Apa jadi-jadi? Elunya jadi pergi. Ya jadi, mesti, harus. Hah? Harus? Iya. Kapan? Ya sekarang, malam ini.
Oh, gue ikut ya. Kagak. Lu itu tong masih kecil. Tempat lu di sini nemenin Saripe. Tuh kan gue jadi sedih. Lihatin. Wajah lu itu kagak ada wajah sedih. Hah? Pakai sedih segala. Tuh kan gue jadi sedih ya. Jangan gigit. Main gigit bisa rabies lagi, he. Lagian kenapa kamu ditinggal sedih, he? Kenapa sedih, ha? Lu pengen kan jadi babe gue? Oh? Babe lu? Waduh, ogah. Ogah. Jadi babe lu, ogah. Ya, lu mau kan jadi babe gue? Ogah.